Iya, saya dan istri senang sekali bisa hadir di Solo dan malam hari ini menghadiri resepsi pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, membawa kebahagiaan untuk keluarga besar, untuk Bapak Jokowi, Ibu Iriana, dan keluarga besar. Kita berharap tentunya bisa semakin sukses juga dalam perjalanan karirnya. Mas Ahy, ada tips nggak biar langgeng dan selalu romantis dengan istri? Ya, kita jalanin aja perjalanan rumah tangga, suami istri penuh dengan lika-liku, dinamika, tetapi juga tentu saling menyayangi dan saling mencintai. Yang penting adalah saling ada di saat suka maupun duka, saling menguatkan, menghadapi apapun berdua. Kompak, solid, itu yang paling utama. Insya Allah. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih semuanya.